Episode 1. Kelihatannya bagus. Harry, boleh aku minta sedikit? Apa itu? Tangkap makhluk asingnya. Tuan Nai, kami menangkan alien yang mendarat di bumi. Makhluk ini mempunyai kemampuan luar biasa meniru semua yang dilihatnya. Kalau kita memanfaatkannya, kita pasti bisa menaklukkan Mini Force. Itu ide bagus. Jalankan rencananya. Aku akan menghipnotis alien itu dengan kekuatan gelap. Jawab suaraku. Siapa kau dan dari mana asalmu? Namaku Jody. Aku datang dari planet Kepler, 4,9 juta tahun jauhnya dari bumi. Bagus sekali. Sekarang kau hanya akan mengikuti perintahku. Baik, Tuan. Aku akan patuh. Ini artinya akhir dari Mini Force. Teman-teman, dengarkan aku ya. Kalian tahu apa yang aku lihat kemarin? Wah, apa yang kau lihat? Kau memimpikan makanan lagi ya? Apa? Bagaimana kau? Maksudku, semalam aku melihat UFO asli. Ada UFO terbang dekat kamarku. Benarkah itu, Susi? Iya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. UFO? Tadi kau bilang UFO? Maksudmu makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi ini? Ya ampun, alien itu tidak ada. Kau ini naif sekali ya. Makhluk luar angkasa itu ada. Aku melihat UFO-nya. Alien itu tidak ada. Mungkin kau cuma bermimpi. Iya, ada. Tidak, tidak ada. Ada. Tidak. Alien hanya untuk anak-anak kecil. Apakah penting dengan umurku kalau aku yakin apa yang aku lihat? Ya, seperti yang aku katakan, itu cuma mimpi. Apa kau tidak bisa bedakan mimpi dengan kenyataan? Apa yang kau tahu? Aku, Volt, Profesor Astronot yang legendaris, tahu bahwa UFO itu tidak ada. Ya, aku rasa itu terlalu berat untuk seseorang yang tidak suka membaca buku dan keras kepala sepertimu. Itu sebabnya, mulai sekarang kau harus lebih banyak belajar lagi. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau pikir siapa dirimu itu bisa begitu sombong, ha? Baiklah, kita harus mencobanya.
Jody, cobalah menangkap kelinci. Baik, Tuan. Bisa meniru kekuatan kegelapanku sangatlah mengagumkan. Ini menyenangkan. Maaf. Peringatan, peringatan. Senjata biokimia yang kuat terdeteksi. Memindai. Ya, alien itu ada. Bob, kau ini tiba-tiba bicara apa? Sepertinya tidak ada yang salah denganmu. Alien itu ada. Bukan hanya itu, dia juga di dekat kita. Alien ini wanita, tapi sangat agresif dan juga berbahaya. Namanya adalah Susie. Tidak ada makhluk bumi yang punya kekuatan seperti dia. Pembohong besar. Dari mana dia mendapatkan itu semua? Kita dipanggil. Ayo cepat. Ayo. Pascal, menghipnotis makhluk asing yang jatuh ke bumi, namanya Jody. Apa? Tadi Anda bilang alien, Pak. Aku rasa Susie benar-benar melihat UFO. Jody memiliki kemampuan meniru senjata dan kemampuan seseorang. Hati-hatilah terhadapnya. Kami bisa selesaikan dengan cepat, bahkan sebelum dia memindai kami. Jangan meremehkannya. Segera berangkat dan kembalikan Jody keluar angkasa setelah menyelamatkannya. Siap, baik, Pak. Jadi kalian memutuskan untuk muncul, Mini Force? Pascal, apa yang kau rencanakan dengan alien itu, ha? Singkirkan pertanyaan kalian yang tidak berharga itu. Sekarang akan aku tunjukkan kekuatan berikutnya pada kalian. Hah? Jadi dia alien? Jody? Jody, sadarlah. Pascal memanfaatkanmu untuk melakukan keinginannya. Tidak ada gunanya. Sekarang alien itu menjadi pelayan setiaku. Ayo, serang mereka. Hah? Itu kan tombak milik Pascal. Dia sangat kuat. Kita serang dia dengan Force Weapon kita. Force Weapon, siap! Force Gun, berubah! Oh, itu Force Gun! Force Wolf, berubah!
Ini semua terlalu mudah. Lakukan serangan terakhir, Jody. Baik, Tuan. Teman-teman, bangun. Aku bisa menghabisi Mini Force untuk selamanya. Ray, kau akan mendapat apa yang pantas untukmu.